Halo guys, kehadiran aplikasi dengan menampilkan konten live streaming memang menjadi salah satu keunikan dan bisa menjadi bahan hiburan dalam ponsel. Nah sahabat, berikut saya telah merangkum 4 aplikasi live barbar versi channel tutorial official. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia 4 daftar aplikasi live barbar terbaik versi channel tutorial official. Baik sahabat, untuk aplikasi live barbar yang pertama yaitu yang bernama MLiveU. Banyak juga pengguna yang sudah merasa nyaman dengan MLiveU ini guys. Bahkan untuk hostnya banyak sekali, namun paling banyak berasal dari negara Asia guys, sehingga keberadaan aplikasi ini sangat populer di negara Asia. Hal itu membuat orang menjadi sangat penasaran dengan aplikasinya guys. Nah jika kamu penasaran, kamu bisa menolaknya secara gratis di Google Play Store. Oke sahabat, kita next aplikasi yang berikutnya yaitu yang bernama MangoLive. MangoLive banyak fitur yang sangat lengkap sekali di dalamnya guys, dimana kamu bisa menggunakan saat kamu sedang galau. Setiap fitur akan berfungsi berbeda-beda, pengguna bisa menentukan fitur yang ingin kamu gunakan guys. Nah jika kamu penasaran dengan aplikasi MangoLive ini, kamu bisa menelurnya secara gratis di Google Play Store. Oke sahabat, kita next untuk aplikasi yang selanjutnya yaitu yang bernama MonLive. Nah bagi kamu yang ingin mencari teman wanita yang cantik dari negara Asia, tapi asalkan kamu bisa mengerti bahasa yang mereka ucapkan, kamu bisa langsung mengajak mereka untuk berkenalan. Nah bagi kamu yang penasaran dengan aplikasi MonLive ini, kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Bagi sahabat, kita next untuk aplikasi yang selanjutnya yaitu yang bernama Google Live. Aplikasi Google Live tidak hanya menyiarkan live barbar ya guys ya. Di sini kamu bisa menghasilkan uang dengan syarat membuat konten yang menarik untuk ditonton semua orang yang menggunakannya. Sebab itu kamu harus membuat mereka sangat senang, karena jika tidak maka orang tidak akan suka dengan kontenmu. Dan jika kamu penasaran dengan aplikasi live barbar Google Live ini, kamu bisa mengunduhnya secara gratis di Google Play Store. Nah sahabat, itu dia 4 daftar aplikasi live barbar terbaik versi channel tutorial official. Nah, bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official. Dan terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.